Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Amma ba'd. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkatnya lah kita bisa merasakan nikmat sehat, nikmat sempat, dan nikmat iman. Tak lupa pula salawat bertangkaikan salam kita limpahkan kepada junjungan nabi besar kita, nabi agung kita, yang nabi yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman mahiriyah. Semoga kita kelak di yaumil mahsyar akan mendapatkan syafaat dari beliau. Marilah bersama-sama kita berselawat kepada nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ikhwan dan akhwati fillah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang menggapai Lailatul Qadar. Tetapi sebelum itu, kita ketahui terlebih dahulu, apa sih Lailatul Qadar itu? Lailatul Qadar berasal dari dua kata. Yang pertama yaitu Lailah yang berarti malam, yang kedua Al-Qadar yang berarti kemuliaan. Jadi Lailatul Qadar adalah malam yang mulia. Kenapa malam Lailatul Qadar dikatakan malam yang mulia? Karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an pada malam tersebut. Sebagaimana Al-Qur'an itu adalah pedoman hidup bagi kita semua, penenteram hati di kala resah. Dan juga para malaikat dan ruh Jibril berbondong-bondong turun pada malam itu atas izin Tuhannya untuk mengatur semua urusan. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Qadar dari ayat 1 sampai ayat 5 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an pada malam Qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Dan tahukah kamu apa malam kemuliaan itu? Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Turunlah para malaikat dan ruh Jibril atas izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sejahteralah malam itu sampai terbit fajar. Sadaqallahul azim. Wa nahwati fillah. Dari ayat tersebut kita tahu bahwa Lailatul Qadar adalah malam yang sangat-sangat mulia. Saking mulianya malam tersebut, maka Allah katakan malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Maka kita sebagai umat muslim, mari bersama-sama kita memperbanyak ibadah kita untuk menggapai malam tersebut. Amalan apa saja yang bisa kita lakukan pada malam tersebut? Maka di sini saya akan menyampaikan 4 amalan yang bisa kita lakukan untuk menggapai Lailatul Qadar. Yang pertama, memperbanyak sholat-sholat sunnah. Seperti bisa qiyamul lail, memperbanyak sholat tahajud, ya, memperbanyak rakaat sholat tahajud ya, dan sholat taubat. Yang kedua apa? Yang kedua yaitu memperbanyak membaca Al-Quran. Sebagaimana para ulama mengatakan bahwa bacalah Al-Quran pada malam ini, karena sebaik-baik amalan pada malam ini adalah membaca Al-Quran. Karena malam ini adalah malam yang mulia. Dia dikatakan mulia karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran. Maka barang siapa yang ingin dimuliakan pada malam ini, dimuliakan dengan ampunan dosa, dimuliakan dengan jaminan masuk surga, dan dimuliakan dengan rahmat Allah, maka habiskanlah malam ini dengan membaca Al-Quran. Yang ketiga, yaitu berzikir untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, yaitu memperbanyak doa, memperbanyak ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin
Itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila banyak kata yang salah, saya mohon maaf. Kepada Allah, saya mohon ampun. Unzur ma qala wa la tanzur man qala. Akhir kalam, billahi fisabilil haq, wassabiqul khairat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.